Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur peternak sapi. Mugi tansah panjenengan sehat walafiat lan keluargane panjenenganipun. Dan ini review. Sekarang review alas sapi. Kalau di sini menggunakan alas sapi dari sekam padi. Seperti bisa dilihat para sedulur. Sekam padi akan lebih kering menyerap tubuh sapi, sapi akan jadi bersih, tidak ada kotor. Ini namanya metis dulur. Nah, keunggulan dari sekam padi ini ada dua keunggulan. Yang pertama, bagus untuk sapi, sapi bersih tidak kotor. Ibaratnya kotoran sapi tidak menempel lagi pada tubuh sapi. Keunggulan kedua, bagus untuk pertanian. Rata-rata kalau di Lampung di sini untuk tanaman cabai yang lain-lain itu menggunakan rata-rata pada pesan di sini. Seperti yang sudah di sana, yang sudah kita fermentasi, ya hasil dari sini Pak. Jadi banyak mutunya ditimbang menggunakan tayaan geraji apa atau limbah geraji. Kalau saya lebih baik menggunakan sekam padi. Sapi tetap bersih dan untuk pertanian juga banyak pesan. Jadi tidak sulit untuk mengelola kotoran sapi. Ini sapi-sapi ini kita memakai sekam padi semua. Sapi akan terlihat bersih, tidak ada kotoran, bedetan juga.